Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kompor Ngebul, salam kompor Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang brand asli. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ACR, dan secara lama nanti video pembahasan ACR akan ada video selanjutnya. Dan di video kali ini kita membahas brand daripada asli pimpinan dari Bapak Jisin. Nah, untuk asli sendiri menyediakan berbagai macam alat-alat audio, mulai dari mixer, aksesoris, kabel, power, speaker, dan lain sebagainya. Juga ada mikrofon juga ada. Nah, di video kali ini kita lebih fokus pada speaker. Asli ini juga menyediakan berbagai macam ukuran speaker, berbagai macam model, kemudian berbagai macam seri, dan juga kualitas yang diberikan daripada brand asli itu sendiri. Sebenarnya untuk asli ini menurut kita pakar perspeakeran Indonesia, untuk asli ini sebenarnya bisa menyediakan kelas-kelas dari kelas bawah sampai atas bisa. Namun untuk asli sendiri fokusnya pada pasar menengah ke bawah, jadi harganya bisa dibilang terjangkau seperti itu, dan menyediakan juga berbagai macam ukuran dan seri seperti itu, teman-teman. Untuk kualitas memang banyak dari kita sudah mencoba, mungkin juga mendengarkan dari brand asing sendiri. Nah, di video ini ada 10 in, ini model terbaru, ini merek Neodium, tentunya lebih awet daripada magnet ferri, karena ibarat magnet neodium itu tergantung pada arus yang dikeluarkan daripada pornya itu sendiri. Jadi, kalau magnet ferri itu kekuatannya sudah atau kekuatannya menurun jika terlalu lama, jadi durability-nya berani mantap. Dan juga ada di sini ukuran 10 in driver tweeter, ini banyak sekali berbagai macam. Kemudian sini juga ada mixer di sini juga macam-macam, teman-teman, juga banyak sekali jenis. Kalau teman-teman butuh untuk acara-acara event-event kecil menengah, asli ini juga menyediakan berbagai macam seri daripada mixernya itu sendiri. Untuk saat ini yang saya tahu, asli ini menyediakan mixer analog. Nah, untuk mixer digitalnya belum ada. Ini kalau mungkin saya juga kurang tahu jelasnya tentang asli ini. Tapi untuk speaker memang sudah banyak sekali melalang kebuana di Indonesia. Nah, ini asli juga menyediakan audio processor, kemudian juga menyediakan efek, kemudian juga menyediakan DLMS seperti itu. Jadi satu warna. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau borong asli, speakernya sudah asli, saran saya itu semuanya dipakai asli. Untuk asli sendiri ini kelebihannya ya, menurut kompor ini netral. Untuk kelebihannya memang cerawaknya bisa disandingkan dengan Audio 7 seperti itu. Jadi asli ini kelebihannya cerawak. Kalau dibilang original seperti brand-brand Eropa, menurut kompor itu ya itu tadi balik lagi sama kualitas seperti itu. Jadi asli ini sebenarnya bisa. Nah, ini untuk kualitas yang di video ini, menurut kompor ini kualitas terjangkau seperti itu. Jadi bisa untuk seri yang tertingginya, untuk kualitas yang tinggi bisa disandingkan dengan brand-brand, tergantung kualitasnya tadi. Nah, ini banyak macam jenis speaker, kemudian pastinya juga banyak karakter-karakter yang dihasilkan. Jadi intinya ada ruang juga ada kualitas seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini mau pesen asli ini, bagi teman-teman pemula ini sangat recommended karena harganya terjangkau, kemudian simple dan kalau
teman-teman di sini seliranya untuk middle high, untuk low mid high-nya sedikit cerawak, itu saya rekomendasikan asli. Nah, banyak sekali mas bedanya asli sama asli apa. Nanti video selanjutnya kita akan bahas. Untuk speaker nanti kita akan review satu-satu sesuai datasheet yang ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini butuh barang-barang asli, ini banyak sekali toko-toko yang menjual daripada brand asli. Tetap semua brand ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu pasti ada. Dan saya kembalikan kepada teman-teman, gimana selera teman-teman semua. Dan semoga video ini bermanfaat, sedikit cerita tentang brand daripada asli ini sendiri. Dan jangan lupa untuk ngopi ditemani dengan gedang goreng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.